Lebarnya jalan ini lebarnya jalan sekarang, guys. Karena lebar saya kadang bingung. Ada apa? Oh, biasalah, apa namanya? Nah, kalau jalan lewat dari simpang debu-debu ini mau ke Beras Tagi, jalannya juga sudah lebar ya, kawan-kawan ya. Kalian bisa lihat di sini ha. Lanjutkan dari simpang Tongko ya, Tugu Jeruk ya. Ini kalau ke kanan sana ke Beras Tagi Kota, ke Banjahe, kita ke kiri Tiga Panah, kawan-kawan. Oke. Orang-orang Medan yang mau ke Danau Toba, ke daerah Tongging nih, seringnya singgah di sini nih. Alfamart Indomart. Jadi kita mau singgah dulu di sini. Ini kita berada di mata air Laukaban. Nah, ini jam 7.34. Kita lanjutkan di part 2, kawan-kawan. Nah, jalan yang belum lebar itu tinggal jalan ini aja, kawan-kawan. Ini masih sempit ya daerah sini. Mungkin udah mentok ya. Masih berpikir ini karena udah terlalu tinggi kali langsung ya kan. Jadi nggak tahu caranya nanti gimana kalau mau diperlebar. Taman Wisata Alam Sibolangit. Oke, kita lanjutkan lagi. Sampai sini juga perubahannya atau perkembangannya, jalan sudah, kalian bisa lihat lebar nih. Apa nih? Wah, jalur di sini pun juga udah lebar ya. Ini mau mendapatkan ke arah Hilpak, tapi masih jauh lagi. Ada apa ini? Jual buah. Ada pos baru ya. Jadi kalau kita di sini tuh, ih, ambles. Udah mantep kali lah memang. Tinggal gas aja ini jadinya. Udah lebar. Apalagi jam-jam tertentu kayak gini, kosong gini. Wah, oh, mantep kali ya kan. Tapi kalau hari Minggu ya tetap aja. Banyak padat ya, padat orang wisata. Ini sambil nanjak. Ya beginilah kalau pakai metik ya kan. Sabar menunggu dia. Gak bisa kita paksa langsung gaskan. Sabar-sabar lah. Tapi walaupun metik ini agak nanjak nih, lari 100 kurasa bisa lah. Lari-lari 100 kurasa tembus lah ini. Ada knalpot racing. Tetap kiri kosong. Itu pemandangannya udah mulai kelihatan, kawan-kawan. Bukitnya. Wah, warnanya enak kali yang knalpot racing ini ya. Radio 160 ini. Sama-sama 160 cc sih. Tapi untuk lari kurasa lebih kencang kembali kurasa. Pemandangannya udah mantap kali. Wih, keren kali kawan-kawan. Ada banyak perbukitan-perbukitan. Nih, Hilpak ya, udah kita lewati. Sekarang jam 7.41. Udah sekitaran 1 jam perjalanan lah kita ya. Dari simpang apa tadi? Simpang apa namanya? Majestic atau Bundaran Sip. Karena tadi 641 kita di sana, sini 741 kita pas sampai di daerah Hilpak.
Jalan di sini juga udah lebar ini kawan-kawan. Nah, bisa kalian lihat ini ya. Sangat mantap. Nampak penatapan itu ya. Kelihatan penatapannya kawan-kawan. Matahari sudah semakin cerah. Simpang Bukum, Bandar Baru, Cibulangit. Wah, mataharinya, guys. Udah makin mantap. Dingin. Nah, ini tikungan biasa kita ngonten itu di sini kawan-kawan. Waduh, pas lagi cerah-cerahnya ya. Jadi agak apa gitu ya, silau. Nah, ini tempat ngonten kita biasa. Tahu Sumedang. Mana Bang Aldo? Izin lewat dulu ya. Masih sepi kali ya. Itu yang belum buka. Wah, dari sini pemandangan sudah mulai terlihat ya kawan-kawan ya. Dari sini jalan sering basah kawan-kawan karena banyak tempat pengisian air ya. Jadi kalau lewat dari sini mohon hati-hati, pelan-pelan aja. Ini MotoGP nih biasanya nih. Tim MotoGP bawa bambu belah. Wih, bus lagi apa, truk-truk apa nih? Termo. Lagi parkir di situ ya. Itu yang biasa bawa buah ataupun sayur kalau dari arah Brastagi. Bandar Baru, tikungan Amoy kawan-kawan. Sini juga banyak pengisian air ya. Ini air isi ulang. Ini dia tikungan Amoy. Bawa apa ini? Ikan. Sepadan. Ini daerah biasa orang duduk-duduk nih jadinya. Rame-rame nongkrong-nongkrong. Oke, kita lanjutkan lagi naik ke atas kawan-kawan.
ini tempat biasa orang mandang-mandang ya. Yo, kita naik ke atas. Ini cuacanya udah mantap ya. Jam 7.51 ya, kita berhenti sebentar-sebentar gitu sambil tarik-tarik napas gitu ya kan. Jadi kita nggak langsung ngebut-ngebut ke lokasi, nggak. Kita apa dulu, santuy-santuy gitu lah. Ini yang target kita jam 3-3 jam nyampe nya itu. Liang Melas di atas ini yang ngirim jeruk ke ini ya, yang ngirim jeruk ke Presiden Jokowi nih kawan-kawan, karena jalannya sudah dibangun jadi cantik gitu. Liang Melas di atas. Lebarnya jalan ini lebarnya jalan sekarang guys, karena lebar saya kadang bingung ada apa. Oh, biasalah apa namanya, retribusi lewat. Nanjak pun ini unitnya enak kawan-kawan, nggak bohong lah. Unit ini walaupun metik nanjak tetap enak. Ya, seenggaknya nggak loyo lah, walaupun larinya ngaruh, seenggaknya nggak loyo. Ini kita memasuki kawasan penatapan dulu ya, atau masuk ke Kabupaten Brastagi. Kabupaten Karo, Brastagi. Lu. Tah, aku mau ambil foto dulu bentar ya. Penatapan pagi-pagi. Udah sampai di sini aja ya kan. Tapi silau. Makanya kurangnya enak juga apa namanya? Aduh, panas sekali. Aduh. Sakit mata. Sakit mata. Ini dia penatapannya, yang tempat kita biasa juga ya. Apa namanya? Makan wajik. Ini penatapan yang baru juga ini, rame. Ini batu belah yang biasa spot orang, batu belah pula. Tempat orang foto-foto dengan view bukit yang indah di atas air terjun Cikulikap. Ini daerah Aqua atau pabrik Aqua ya, di daerah Tanah Karo. Ini dia. Sejuk kali kawan-kawan. Ini biasa orang beli strawberry pancake strawberry di daerah Brastagi. Nah, itu oleh-oleh yang sering dibawa orang sekarang. Dinginnya mantap. Nah, ini dia simpang debu-debu ya, mau ke pemandian air panas. Di sebelah kanan ini dia, masuk ke kanan kawan-kawan, sekitar 15-20 menit lah. Nah, kalau jalan lewat dari simpang debu-debu ini mau ke Brastagi, jalannya juga sudah lebar ya kawan-kawan ya. Kalian bisa lihat di sini ha.
Udah ada apanya namanya ya, aliran air, ada penghalang apa ini, longsor enggak lah ya, hanya untuk parit aja kan. Nih kawan-kawan bisa lihat nih kan. Nah, jadi jalannya sekarang udah lebih mantap lah. Nah ini biasa orang beli belanja buah ya di sini kawan-kawan ya. Nih belanja buah terbes lagi pasar buah Tahura ya, ini daerah Tahura. Dan setelah itu kita udah mau masuki kawasan simpang apa nih namanya, Tongkoh. Jadi ini Tahura, baru kita lewat dari simpang Tongkoh, kita nggak dari Brastagi ya, karena kita mau ke Tiga Panah. Nah ini kawan-kawan, kita udah sampai di Tahura. Ini Tugu Jeruk, kita mau ambil ke kiri ya. Nah kita mau ke Tiga Panah. Ntar kita ambilkan dulu apanya, videonya. Nah lanjutkan dari simpang Tongkoh ya, Tugu Jeruk ya. Ini kalau ke kanan sana ke Brastagi Kota Kabanjahe, kita ke kiri Tiga Panah kawan-kawan. Oke, kita belok ke kiri ya. Gak terbiasa sarapan, walaupun belum sarapan tapi belum minat. Gak biasa gue sarapan, masih jam 8 ini kawan-kawan, 8 lewat 3. Jadi kita perjalanan kemari sekitar sejam setengah lah kita bilang. Dari rumah sekitar sejam setengah, karena pagi-pagi ya, masih kosong, masih enak. Nah ini kita daerah Tongkoh ini ya kawan-kawan ya. Kita dari Tongkoh ini nanti kita langsung keluarnya di pasar atau pajak Tiga Panah. Kalau kondisi jalan aku udah agak-agak lupa nih sekarang dari sini nih. Ini udah gimana ini sekarang ini jalan sini nih, apakah masih bagus ataukah udah berlubang-lubang. Nih banyak para pemanen ini, biasa panen jeruk, pemanen sayur-sayur yang melintas tadi kawan-kawan. Itu pagi-pagi biasa di simpang udah pada nunggu itu, kalau daerah sini sampai ke apa sana merek sana. Jadi yang kerja-kerja metik-metik ini kan, jadi jam-jam berapa, 6.15 atau jam 7 gitu, setahu aku udah pada ngopi di simpang-simpang sambil nunggu angkutan jemputan kayak gitulah, pickup-pickup kayak gitu, dibawa ke ladang-ladang yang mau panen. Oke, sejauh ini masih aman jalannya ya, tapi ada juga rusak-rusaknya. Nah kawan-kawan, daerah sini kawasan pertanian juga. Jadi kawan-kawan di sini tuh banyak wisata petik stroberi. Jadi kalian bisa petik sendiri, nah, tapi bayar gitu ya kan. Ya, ya beli gitu, jangan petik sendiri rupanya malam-malam gitu ya. Tuh pas nggak ada orang ya, jangan ya dek ya, jangan ya. Wow, terbalik. Jadi kalau mau petik-petik jeruk, stroberi banyak di sini kawan-kawan. Kalian tinggal pilih, lihat kebunnya dulu dari sini kan, mana mantapnya ya kan, mana cantiknya, mana yang ada buahnya, kalian bisa intip-intip dulu gitu. Wah, jadi jalan di sini sebagian udah rusak kawan-kawan. Nih, rusak. Bisa kalian lihat nih.
juga yang nanam bunga ya. Jadi kalau kalian lewat dari sini juga, nah kadang kan banyak yang gak tahu. Jadi kawan-kawan kan yang kubawa touring kadang kan, kalau lewat dari sini kan, janganlah seram dari situ. Oh, apalagi kalau malam ini kan sepi kan, aroma bunga. Nah karena di sini banyak yang nanam bunga, makanya beraroma bunga. Tapi kadang aku ketawa-tawa aja, dikiranya hal-hal yang lain gitu ya kan. Kok bunganya ngikuti dari sana sampai sini katanya gitu ya kan. Ya memang di sini ya banyak bunga-bunga, karena banyak penjual bunga juga sekitaran Bresta gini, Tiga Panah, Kaban Jahe. Jadi di sini tanamannya banyak. Tapi lucu kan ada kawan-kawan banyak yang takut. Kok aku nyium bunga terus, bau ini katanya, dikira ada sesuatu gitu ya. Memang kalau malam di sini sepi kawan-kawan. Tapi sejauh ini ya, sejauh aku lewat yang udah puluhan kali lewat dari sini, aman. Walaupun malam ya, aman aja lah. Mau jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4, jam 6, jam berapa aja udah aku lewati dari sini, aman-aman aja sejauh ini ya kawan-kawan. Mudah-mudahan tetap begitu, karena kan jalur pariwisata itu harus dijaga lah, bukan jalur lintas yang kadang kita ngeri-ngeri sedap. Nah kawan-kawan, kita udah sampai di daerah Barus Jahe nih ya. Ini kita dari sini ambil ke kanan, kalau ke kiri itu ada Barus Jahe Serdang. Nah, jadi kita mau tujuan ke Merek, ke Sidikalang itu ke kanan, Tiga Panah ya. Ini kita udah nggak lama lagi sih keluar dari sini. Udah sekitaran paling di bawah 10 menit kita udah keluar dari sini. Wah. Jam 8 lewat 16. Apa ibu itu? Jadi jalan yang rusak daerah sini ada beberapa ya, tapi sedikit aja ya, nggak terlalu banyak. Selamat datang di desa Sukajulu. Masuk ke dalam Sukajulu ya. Lagi nih kawan-kawan. Sini yang kemarin aku mau digigit ular. Ada ular sebelah kiri nih. Sini juga ada tempat wisata kawan-kawan ya, wisata SRP Ernala. Jadi kayak tempat foto-foto juga dengan pemandangan perbukitan, dan ada ikonnya di situ seperti kayak balon udara gitu, kayak di Kappadokia gitu. Ah, yuk kita lanjutkan lagi. Di Sukanalu ini juga ada wisata sejarah yang terkenal ya kan, Putung Meriam Puntung. Jadi puntungnya atau putusan meriam yang berada di Istana Maimun, sebagiannya ada di sini kawan-kawan. Cuman aku belum pernah datangin tempatnya, belum tahu pastinya di bagian mana. Intinya daerah sini Sukanalu kawan-kawan.
Ini juga bisa kalian ke Dokan ya kawan-kawan. Itu jalan alternatif keluar di Dokan. Nah, kita biar keluarnya di apa aja? Di Tiga Panah aja. Ini keluar di Tiga Panah, kalau itu keluarnya di Dokan. Jadi dulu itu atau sering orang lewat dari situ kalau udah macet kali di daerah Tiga Panah ini. Tiga Panah kan sering juga macet. Nah, jadi dari situ orang lewat. Nah, kalau ini kita ini mau ke Tiga Panahnya. Nah, kita udah sampai nih ya di Tiga Panah kawan-kawan. Jadi kita tinggal keluar aja nih ya ke jalan lintas Kabanjahe Merek. Ini kita lurus ya dari kiri ini searah yang mengurangi kemacetan juga. Jadi kita lurus. Jalan lintasnya ada di depan sana kawan-kawan. Tinggi banget. Nah, udah sampai kita ini sini ya. Kita istirahatnya nanti di apa aja SPBU Dokan ya. Nah, ini jalan lintasnya ya. Tiga Panah menuju Merek, ke kiri Merek, Tongging, sisi kanan, ke kanan kembali lagi ke Kabanjahe, ke Brastagi. Nah, ini. Tapi udah lebar, cuma ini aja masih belum selesai progresnya. Makanya masih apa ya, berantakan gini. Dan sebelahnya juga apa ya, apa namanya ini, naik turun. Ini lagi apa juga, silau. Banyak kali apanya daerah sini. Pemandangan kita ya, silau guys. Jadi gak baik-baik kita ngambil video daerah sini, Tiga Panah ini. Nah, kawan-kawan, kita istirahat dulu di sini ya. Kita istirahat di SPBU atau Indomaret di Dokan. Ini pasti orang-orang Medan yang mau ke Danau Toba, ke daerah Tongging ini seringnya singgah di sini nih. Alfamart Indomaret. Jadi kita mau singgah dulu di sini. Kita mau isi minyak 838 atau sarapan dulu ya. Si padat kali ya. Sarapan aja lah dulu kita ya. Ini Indomaretnya. Kalian istirahat. Istirahat dulu.